Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون jamaah salat Jum'ah yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, dan yang tidak kita sadari lebih banyak. Yang penting kita bersyukur, kita tidak ditugaskan untuk menghitungnya, tapi memperbanyak syukur, teruslah bersyukur kepada Allah. Dan bukti akan syukur adalah kita tingkatkan takwa kita kepada-Nya. Kita gunakan segala nikmat Allah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah tingkatkan takwa, tingkatkan keimanan kita dengan menambah ilmu dan amal soleh sebelum tiba hari penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Wa andirhum," berilah peringatan kepada mereka, "yaumal hasrati," akan datangnya hari penyesalan, yaitu hari kiamat. Hari kiamat disebut sebagai hari penyesalan. Kenapa? Karena di sana banyak sekali orang-orang yang menyesal. Di hari kiamat semua orang menyesal, bahkan semua orang menyesal. Yang masuk neraka menyesal, kenapa masuk neraka? Yang masuk surga pun masih menyesal, kenapa tidak lebih tinggi derajatnya? Itulah penyesalan-penyesalan di hari kiamat, sehingga hari kiamat disebut sebagai yaumul hasrah, hari penyesalan. Itqudiyal amr, ketika diputuskan perkara di hari kiamat, semuanya menyesal sebelum masuk surga dan masuk neraka. Semuanya sudah menyesal ketika di mahsyar diputuskan perkara, mereka sudah menyesal. Kenapa? Karena dulu wahum fi ghaflatin, ketika di dunia mereka dalam kelalaian. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Jadi yang tingkat paling rendah dari penyesalan adalah menyesal karena dalam kelalaian. Lalai artinya tidak ingat, lalai artinya tidak dikir. Orang yang melewatkan waktunya tanpa ingat Allah akan menyesal di hari kiamat kelak, walaupun masuk surga. Yang paling tinggi adalah orang yang tidak beriman. Itulah yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak ada batas akhirnya, tidak ada matinya. Kehidupan yang setengah mati, kematian yang tidak maksimal, itulah kehidupan di dalam neraka, wal'iyadz billah. Penyesalan yang tidak ada artinya, penyesalan yang tidak ada gunanya, penyesalan yang hanya menambah siksaan, wal'iyadz billah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka Nabi memperingatkan kita tentang hari itu. Nabi sudah menyampaikan kepada kita tentang bahayanya hari penyesalan itu. Maka kita harus hati-hati dan waspada sejak sekarang ini. Ketika masih kita di dunia, masih ada kesempatan untuk menyesal. Menyesallah sekarang sebelum tiba penyesalan di hari penyesalan. Penyesalan di hari penyesalan tidak ada gunanya. Adapun penyesalan di hari ini sangat bermanfaat. Apabila penyesalan bisa menjadikan kita berubah menjadi lebih baik, apabila penyesalan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, karena penyesalan adalah hakikat dari taubat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nadamu huwa taubah." Penyesalan itulah hakikat dari taubat. Kita menyesali akan dosa-dosa kita, menyesali akan kesalahan dan kekurangan kita, menyesali akan segala
perbuatan-perbuatan yang tidak maksimal untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan waktu-waktu yang terlewat tanpa tunduk kepada Allah, tanpa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sesali semua itu. Kenapa sampai detik ini, di usia yang sekarang ini, prestasi iman kita baru seperti ini? Kita harus menyesal semua itu. Kenapa tidak lebih baik lagi? Kenapa ilmu kita tidak lebih banyak? Kenapa amal kita tidak lebih baik? Maka itu yang akan menjadi penyesalan kita saat ini sebelum datang hari penyesalan di kemudian hari. Orang-orang di hari kiamat, mereka menyesal. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Ini penyesalan yang paling berat. Orang-orang yang berada di neraka, dibolak-balikkan wajah mereka, dibakar, disiksa. Kemudian apa? Yaqulun, mereka mengatakan, ya wailat, ya laitana. Oh seandainya, inilah ungkapan penyesalan. Laita, laita ini adalah huruf yang menunjukkan perandai-andaian tapi mustahil. Oh seandainya dulu, tapi tidak bisa dibalikin. Mereka tidak bisa balik lagi ke dunia. Mereka menyesali kenapa dulu. Laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Seandainya dulu kami mentaati Allah, kami mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara penyesalannya. Kenapa ketika di dunia tidak taat pada Allah dan Rasulnya? Kenapa ketika di dunia bermaksiat? Kenapa ketika di dunia meninggalkan perintah Allah, tidak menjalankan kewajiban dengan sebaik mungkin? Kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada orang tua, kewajiban kepada keluarga, kewajiban kepada saudara dan sebagainya. Banyak kewajiban-kewajiban yang mungkin belum kita tunaikan. Kewajiban membayar hutang berkaitan dengan harta, kewajiban yang berkaitan dengan janji dan lain sebagainya. Banyak yang belum kita tunaikan, maka itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Maka laksanakan kewajiban, tunaikan segala kewajiban, agar kita tidak banyak penyesalan di hari kiamat kelak. Kemudian wa amman utiya kitabahu bishimalihi fayaqul. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kiri, maka mereka mengatakan, mereka berkata dengan penuh penyesalan, ya laitani lam uta kitabiyah. Oh seandainya, ini laita lagi, berandai-andai dan itu tidak terjadi lagi. Harapan yang tidak ada, yang tidak akan pernah terwujud, mereka hanya berandai-andai. Ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya tidak diberikan kepadaku kitabku setelah diberi catatan amal melalui tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Mereka sangat menyesal. Seandainya enggak diberi catatan amal, seandainya tidak melihat buku catatan amalnya, mereka sedih, mereka kecewa. Kenapa catatan amalnya penuh dengan dosa? Kenapa catatan amalnya tidak berisi kebaikan-kebaikan? Kenapa catatan amalnya tidak berisi keimanan bahkan? Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu menjadi penyesalan. Kemudian apa? Ya laitaha kanatil qadiyah. Oh seandainya kematian itu adalah akhir dari segalanya. Itu pun ternyata tidak terjadi. Ini cuma berandai-andai saja. Seandainya kematian kemarin menyelesaikan segala masalah, dikiranya kalau udah mati selesai perkara, ternyata apa? Setelah kematian dibangkitkan, setelah dibangkitkan malah disiksa, malah masuk neraka, bahkan bisa jadi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka penyesalan dan penyesalan itulah yang terjadi pada orang-orang yang tidak menggunakan waktunya dengan baik ketika di dunia, yang ketika di dunia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, yang ketika di dunia lalai, hanya sibuk dengan perkara-perkara dunia, bersenang-senang mengikuti hawa nafsunya, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak peduli dengan wahyu, tidak peduli dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, hidupnya hanya memperturutkan keinginan hawa nafsunya, ambisinya, prestasi-prestasi dunia yang tidak ada artinya ketika sudah masuk hari kiamat, ketika sudah masuk liang kubur pun tidak ada manfaatnya. Semua kekayaannya, semua hartanya, semua kekuasaannya, popularitasnya, teman dan saudara, semuanya tidak ada artinya. Semua tidak ada yang bisa menolongnya. Yang menolong hanyalah amalnya masing-masing. Yang menolong hanyalah imannya dan amal solehnya. Dan ternyata itu tidak ada. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, menyesallah sekarang sebelum tiba hari penyesalan. Kemudian orang-orang ketika sudah
berada di hari kiamat kelak, mereka akan menyesal untuk perkara yang paling sederhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatahasaru ahlul jannati illa min sa'atin lam yadhkur ismallahi fiha. Tidaklah menyesal penduduk surga kecuali karena ada satu saat yang tidak digunakan untuk mengingat Allah di dalamnya. Jadi seandainya masuk surga yang kita kira tidak menyesal karena di sana berbahagia, ternyata masih ada penyesalan. Nabi memberikan pengecualian. Tidak menyesal penduduk surga, tidak titik. Nabi masih melanjutkan, kecuali karena adanya satu saat yang tidak digunakan untuk ingat Allah di dalamnya, yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah di dalamnya. Segala ketaatan, segala kesolehan itu adalah ingat Allah. Aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk ingat aku. Jadi segala amal soleh itu adalah ingat Allah. Maka kalau ada waktu terlewat, kita tidak gunakan untuk taat kepada Allah, tidak digunakan untuk mengingat Allah, disitulah akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dan sudah berapa waktu, berapa saat-saat yang kita lewatkan tidak untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan memperbanyak penyesalan, jangan memperbanyak penyesalan di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa kembali ke jalan Allah sebelum terlambat. Aku luka lihada wa astaghfirullah li walakum walisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Ahibati rahimani Allah wa iyyakum. Di antara penyesalan yang terjadi di hari kiamat adalah ketika didatangkan jahannam, waji'a yawma idzin bi jahannam, dan didatangkan pada hari itu dengan jahannam. Dan didatangkan pada hari itu dengan jahannam. Yawma idzin yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Maka pada hari itu manusia sadar, tapi enggak ada gunanya kesadaran. Hari itu sadar, oh ternyata benar ada surga, ternyata benar ada neraka, ternyata benar ada siksa. Mereka semuanya sadar, tapi apa gunanya kesadaran hari itu? Tidak ada artinya kesadaran hari itu. Yang ada artinya kesadaran hari ini. Maka dia pun menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka menyesal, oh seandainya dulu aku mempersembahkan sesuatu untuk kehidupanku ini. Jadi sebenarnya kehidupan dunia memang berbekal. Dunia itu perbekalan untuk hidup hari kehidupan nanti. Disebut kehidupan itu adalah hari akhirat. Jadi kehidupan akhirat lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Sementara kehidupan dunia hanyalah singkat, hanyalah waktu yang sesaat. Kalau dibandingkan dengan akhirat yang abadi, dunia tidak ada artinya sama sekali. Tapi dengan waktu yang sedikit itu, Allah berikan kesempatan, tidak panjang-panjang. Kalau panjang nanti terlena. Sedikit saja biar tidak terlena, biar tidak lupa, biar maksimal untuk taat pada Allah. Tapi kenyataannya lebih banyak orang yang lupa daripada yang sadar. Waktunya padahal singkat sekali, tetap tidak sadar. Maka sadarilah wahai orang-orang yang sadar. Jagalah kesadaran Anda, jagalah ketakwaan dan kesolehan Anda, keimanan dan kesetiaan Anda kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaga itu baik-baik sebelum tiba hari penyesalan, sebelum tiba hari di mana kita berharap mempersembahkan sesuatu untuk hari itu. Kita ingin berbuat sebaik-baiknya, tapi sudah di sana baru menyesal. Sekarang kita sia-siakan kesempatan. Sebagian besar manusia menyia-nyiakan kesempatan yang hanya singkat sekilas saja, tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Maka itulah yang menjadi penyesalan mereka. Dan diantara yang menyebabkan orang itu menyesal, karena berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Oh celakanya aku, seandainya aku dulu tidak menjadikan fulan sebagai teman yang dekat. Menyesal punya teman yang suka maksiat, menyesal punya teman yang suka menjauhi perintah Allah, yang meninggalkan perintah Allah. Menyesal punya teman yang menekuni kebid'ahan, menyesal punya teman yang melakukan kesyirikan, teman yang lalai, teman yang menjerumuskan ke dalam neraka wal iyadu billah. Itu menjadi penyesalan juga. Maka saat ini juga sesalilah
ketika ada teman-teman kita yang justru membuat kita malas untuk bergerak, malas untuk beramal soleh, malas untuk menuntut ilmu, tinggalkan teman yang demikian. Kalau kita tidak bisa mengajak mereka, minimal kita tidak ikut terperosok dalam kesesatan bersama mereka, karena itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Maka mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita sekalian bahwa hari itu adalah hari penyesalan. Maka sekaranglah orang yang banyak menyesal di hari ini, insya Allah di sana menyesal pun tidak terlalu banyak. Sementara orang yang tidak menyesal di hari dunia, maka di sanalah tempat penyesalan yang tidak ada gunanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Ya qadiyal hajat, rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.